Lu lagi ngapain? Lagi ngedit nih konten yang kemarin. Kayaknya audio lu ngepick dah. Itu sampai merah gitu. Hah? Oh iya, gue emang suka warna merah. Merah kan artinya berani. Bukan merah yang itu. Itu tapi audio lu ngepick. Oh ya, emang cita-cita gue punya rumah di pick. Sini dah, gue bantuin aja. Oke, kita bisa lihat di sini kalau audionya tuh ngepick. Kita bisa lihat dari grafiknya. Sama di sini ada merah-merah nih, sampai merah. Nah, langsung aja gue treatment pakai kompresor. Di sini gue adjust dari rasio, attack, release, sama make up gain sampai loudness-nya rata dan aman. Nah, karena gue ngerasa audionya masih ada noise, jadi gue pakai voice the noise biar audionya lebih clean. Selanjutnya gue tambahin EQ sekalian shaping karakter suaranya. Gue cuma mainin low cut, terus ada frekuensi mid low yang di boost dan frekuensi high yang gue cut dikit. Terakhir gue pakein limiter supaya jadi second security buat jagain part-part yang terlalu kenceng atau kaget loudness-nya.